Majelis yang uh, mulia saya kira sebelum saudara Bambang Wijayanto uh, meninggalkan tempat Sudah nggak so, apa-apa Pak Edi itu kan haknya beliau juga. Ya, saya juga saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan uh, keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma-cuma 30 detik bahwa Pemberitaan yang disampaikan oleh saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu, Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus, dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bama Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih. Uh, Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, para kuasa hukum Paslon 01 dan Paslon 03, Pak Edi ini Uh, izin dari kampusnya belum ada ya. Uh, kami tidak uh, tidak mengajukan izin jadi memang langsung ke sini. Surat tugas kalau yeah. ingin Ya sudah nanti keterangannya kami yang menilai karena yeah. ini bagian dari kelengkapan formal yeah. ya. Kan? Baik. Yeah. Silakan waktunya diperhatikan. Terima kasih yang mulia karena singkatnya waktu. Uh, saya tidak akan membacakan secara detail, tetapi pada dasarnya ada empat isu yang akan kami jelaskan di sini.